Halo, salam jumpa, salam hidroponik dari PKC Farm. Kali ini saya akan mereview tanaman kunyit dengan sistem tumpang sari, yaitu kunyit dengan tanaman jeruk siam Kintamani, teman-teman. Ini tanaman kunyit sudah berumur kurang lebih 2 bulan. Jadi saya akan memperlihatkan tanaman kunyit yang sudah digembur lahannya, teman-teman. Oke, nampak seperti yang ini. Kita gembur lahan atau tanaman kunyit supaya pertumbuhan kunyit lebih cepat subur, teman-teman. Tampak seperti kayak ini. Kita sudah menggembur lahan di barisan atau tanaman kunyit, teman-teman. Nampak tanaman jeruk siam Kintamaninya juga, dan tanaman kunyit yang sudah digembur. Perawatan kita akan kasih pupuk sama penyemprotan hama, teman-teman. Nampak lebih bagus dan lebih tertata rapi setelah kita melakukan penggemburan di setiap tanaman kunyit. Nampak seperti kayak ini, teman-teman. Kita harap pertumbuhan kunyit di tempat saya ini akan tumbuh subur karena cuaca sedikit mendukung untuk penanaman kunyit. Nampak juga tanaman jeruk siamnya seperti yang kita lihat ini tumbuh subur karena kita lakukan perawatan, penyemprotan, dan pemupukan secara rutin, teman-teman. Ya, teman-teman, jeruk siam Kintamani sama tanaman kunyit yang kita tanam dengan cara sistem tumpang sari, kita harap pertumbuhannya subur, dan saya akan tetap mengupdate perkembangan dan pertumbuhan tanaman kunyit sama jeruk siam Kintamani ini, teman-teman. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam dari PKC Farm.